Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masuk pada pertemuan untuk membahas bina mudha'af, bab bina mudha'af kosakata bina mudhaaf tsulatsi mazid atau grup-grup yang memang non tsulatsi mujarrad. Dari 22 wazan mu'tabar yang masyhur, kalau dikurangi 2 berarti berapa? Dikurangi 6 ya. 6 itu kan tsulatsi mujarrad, ada 6, 6 wazan. Berarti dari wazan nomor 7 sampai nomor 22 ya sekitar ada 16 ya, 16 wazan. Dan ini nanti kita ulang-ulang terus ya. Berarti 16 wazan ini yang kita bahas. Nah, dari wazan af'ala dan konco-konconya ya, ya terutama ya seluruh wazan non thulatsi mujarrad, af'ala, fa'ala, kemudian kelompok mazid bi harfaini, tafa'ala, tafa'ala, disebutkan di situ hanya ditemukan beberapa mauzun, atau tidak seluruh wazan di situ ditemukan mauzun bina mudha'af. Jadi untuk af'ala contoh mauzunnya aqarra ya, fa'ala contohnya khaffafa. Jadi kalau aqarra itu asalnya aqarara, kemudian mengalami idgham ya, dan perpindahan harokat menjadi aqarra. Namun kita ingatkan kembali, bukan berarti kata aqarra itu benar-benar berasal dari aqrara. Ya, karena bahasa ini ada lebih dahulu ketimbang ilmu sharaf ini. Jadi disusunnya ilmu sharaf nahwu, nahwu sharaf itu kan sekedar untuk alat mempelajari bahasa Arab yang memang sudah ada sejak ya ribuan tahun lalu. Ya. Cuman di sini untuk mengklasifikasikan. Jadi adanya wazan-wazan ini memang untuk memudahkan pembelajar memahami kosakata bahasa Arab yang ada. Aqarra di atas wazan af'ala, kalau ditimbang berarti aqrara ya. Kemudian sadda di atas wazan fa'ala, berarti uraiannya adalah sadada, dan yang lain sebagainya daripada contoh-contoh mauzun bina mudha'af yang tersebar, yang masuk kepada 16 wazan yang ada non tsulatsi mujarrad. Dan memang beberapa wazan tidak kita jumpai bina mudha'af, seperti if'alla, if'awwala. Ya tentu penyusunan diktat ini adalah merujuk kepada referensi-referensi sharaf yang ada di pasaran. Ya seperti kitab tasrif, kemudian jadwalus sharfi, kemudian ad-durus, ad-durus an-nahwiyah ya, dan yang lain sebagainya daripada kitab-kitab yang membahas ilmu nahwu dan sharaf. Kemudian di situ disebutkan contoh mauzun waswasa di atas wazan fa'lala. Di sini para pendengar, a'azzani Allahu wa iyyakum, waswasa ini bina mudha'af ruba'i yang pengertiannya adalah sebagaimana disebutkan. Sebetulnya ini sudah disebutkan di kitab Tasrif Menengah ya, tentang pengertian bina mudha'af ruba'i. Karena kalau bina mudha'af tsulatsi itu contohnya madda atau farra, itu di mana ain dan lam fi'ilnya adalah huruf sejenis. Sedangkan mudha'af ruba'i itu
di mana fa dan lam fi'il yang pertama, fa fi'il dan lam fi'il yang pertama, ya jadi lamnya kan ada dua tuh, fa'lala, ya, itu hurufnya sama, merupakan dua huruf yang kembar, dibarengi dengan ain, dan lam fi'il yang kedua juga merupakan huruf yang kembar yang lain. Jadi waswasa, wa dengan wa, sa dengan sa. Itu bisa difahami dengan baik ya. Waswasa di atas wazan fa'lala. Nah, demikian muqaddimah untuk pembahasan bina mudha'af non thulatsi mujarrad wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba untuk membaca tasrif usul bina mudha'af non thulatsi mujarrad. Di situ ada tabel, dua tabel ya. Ya tentu yang dibahas di sini adalah mauzun-mauzun yang memang telah disebutkan, sehingga untuk wazan yang tidak ada mauzunnya tidak dibahas. Ini tentu menuntut kita untuk memurojaah lagi ya. Jadi wazan-wazan dasar yang pernah dibahas di tasrif dasar itu kita usahakan itu benar-benar ngelotok di dalam kepala ya. Jadi udah lancar ya. Sehingga untuk membahas mauzun yang ada yang memang masuk kepada masing-masing wazan itu tidak lagi kita merasa kesulitan. Maka penting untuk melancarkan itu. Aqarra bab wazan ketujuh yaitu af'ala. Nah, termasuk ini angka yang dipakai dalam tiga diktat ini, tasdas, tasmen, dan taslan ini kita hafalkan juga. Angka yang merupakan inisial pola wazan. Bab ketujuh atau wazan ketujuh yaitu af'ala. Aqarra yukirru iqraran. Mukirrun muqarrun aqirra la tuqirra muqarrun muqarrun uqirra yuqarru. Aqarra ini berarti menetapkan. Kemudian khaffafa yukhaffifu takhfifan. Mukhaffifun mukhaffafun khaffif la tukhaffif mukhaffafun mukhaffafun khaffifa yukhaffafu. Sadda yusaddu musaddatan. Musaddun, musaddun. Nah, perhatikan. Ini musaddun, baik isim fa'il maupun isim maf'ul, sama bentuk. Termasuk juga isim zaman dan isim makan. Kita lihat. Sadda, la tusadda, musaddun, musaddun, sudda, yusaddu. Sadda fi'il madhi, fi'il amra juga sadda. Cuman hakikatnya berbeda pola wazan. Kalau sada fil madi di atas wazan fa'ala berarti sadada. Kalau sada fil amr di atas wazan fa'il berarti sadid. Nah, seperti itu. Cuman karena ada idgham maka menjadilah sada. Taraddada yataraddadu taraddudan dan seterusnya. Juga tahabba yatahabbu tahabuban. Dan seterusnya. Itu bisa dibaca oleh para pendengar sekalian. Sedikit kita membahas proses idgham atau adanya hukum idgham dalam fi'il bina mudha'af. Sebagaimana disebutkan penjelasan idgham untuk contoh kalimat sadda, yusaddu. Berarti uraiannya adalah sadada yusaddu di atas wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, ini biasa yang terjadi pada fi'il-fi'il bina mudha'af. Sehingga ketika kita mendapati mauzun-mauzun bina mudha'af ini ada dalam tasrifan kok seakan berbeda dari pola wazannya, maka disitulah terjadi praktik idgham. Cuman sekali lagi bukan berarti
mauzun-mauzun yang ada itu mendahului wazan. Justru yang ada adalah kosakata ini memang demikian adanya. Cuma diklasifikasikan, dirumuskan dalam wazan sehingga mudah untuk dipelajari oleh kita yang ajam, yang non-Arab. Kemudian ada nanti di situ beberapa mauzun yang memang tidak diurai dalam diktat aslan ini, seperti khafafa, kemudian taraddada, itu tidak diurai. Tasrif furu'nya maksudnya tidak diurai dalam buku ini, dan silahkan pembaca mengkiaskannya kepada tasrif furu' wazan. Ya, jadi misalkan khafafa berarti wazannya fa'ala, taraddada berarti tafa'ala. Itu kita buka lagi diktat tasdasnya bagaimana tasrif furu'nya. Dan di situ bisa ditimbang, dikiaskan dengan tasrif wazan yang ada. Kemudian tabel berikutnya di situ ihtajja. Masuk wazan apa? Ifta'ala. Ya, berarti apa? Uraiannya adalah ihtajaja. Ya kan? Ihtajaja. Ifta'ala ihtajaja. Ain dan lamnya sama hurufnya, atau hurufnya adalah huruf yang sama. Ihtajja yahtajju ihtijajan. Muhtajjun muhtajjun. Perhatikan, isim fa'il dan isim maf'ul sama bentuk. Demikian pula dengan isim zaman dan isim makan. Cuman uraiannya tentu berbeda. Ya. Isim fa'il muhtajjun, uraiannya adalah muhtajijun, karena wazannya muftailun. Adapun muhtajjun yang isim maf'ul, uraiannya adalah muhtajajun di atas wazan muftaalun. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi contoh insyaqqa yang masuk di bab wazan infa'ala. Uraiannya adalah insyaqqa. Yansyaqqu. Yanfa'ilu berarti yansyaqiqu. Ya. Maka insyaqqa yansyaqqu insyaqaqan munsyaqqun munsyaqqun insyaqqa la tansyaqqa dan seterusnya. Kemudian ista'adda yang masuk wazan istaf'ala, berarti kan ista'adda uraiannya adalah ista'adada, seperti disebutkan di dalam catatan kaki, ya, menjelaskan contoh praktik idgham dalam bina mudha'af yang ada di dalam tabel tersebut. Salah satu di antara praktik idgham. Maka itulah ista'adada menjadi ista'adda. Di atas wazan apa? Ista'adada istaf'ala. Ista'adda yasta'idu isti'adadan musta'idun musta'adun ista'idda. Dan seterusnya. Kemudian waswasa. Yuwaswisu waswasatan. Muwaswisun muwaswasun dan seterusnya. Kemudian tazahzaha yatazahzahu tazahzuhan mutazahzihun mutazahzahun tazahzah la tatazahzah. Dan untuk insyaqqa nanti tidak diurai dalam buku ini untuk tasrif furu'nya. Bagaimana mengkiaskannya? Maka sebagai di catatan kaki, kiaskanlah kepada tasrif furu' ihtajja. Jadi hampir mirip. Kemudian, ada juga kalimat yang memang tidak ditasrif untuk tasrif furu'nya, yaitu waswasa dan tazahzaha, dan silahkan pembaca mengkiaskannya kepada tasrif wazan di dalam diktat tasrif dasar. Nah, ini apa yang merupakan mauzun, tasrif usul untuk mauzun bina mudha'af, dan insyaallah mudah untuk dipahami. Tinggal kita lancarkan saja. Kemudian di halaman berikutnya di situ disebutkan kosakata bina mudha'af non thulatsi mujarrad. Ya. Dan di situ kita sebutkan hanya fi'il madhinya saja. Ya. Untuk masdarnya tidak kita sebutkan karena memang masdar untuk non thulatsi mujarrad itu sifatnya adalah qiyasi,
tinggal dikiaskan dengan wazan baku yang ada. Ya. Jadi misalkan kalau af'ala berarti if'alan. Kiaskan wazan masdarnya di atas wazan if'alan. Istaf'ala berarti masdarnya istif'alan. Kiaskanlah di atas wazan istif'alan. Nah, itu contoh kosakata atau daftar kosakata bina mudha'af non tsulatsi mujarrad selain yang telah disebutkan. Dan boleh para pendengar sekalian untuk belajar mentasrif baik secara tasrifan usul atau tasrif secara furu' untuk kosakata yang ada. Ada adalla, masuk wazan af'ala, kemudian tammama, masuk wazan fa'ala, ada hajja, masuk wazan fa'ala, kemudian imbatha, masuk wazan infa'ala, dan seterusnya. Demikian pembahasan tentang tasrif usul bina mudha'af, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.